Ini pula tenis seket kebangsaan. Beregu utama lelaki negara Asri Marzuki, Syed Muhammad Agil, Syed Naqib meneruskan momentum kemenangan apabila melangkah ke final. Dalam aksi separuh akhir, Asri Syed Muhammad Agil menjinakkan pasangan pilihan keempat, Muhammad Aiman Hamdan, Justin Liu Kasong, menerusi keputusan straight game. Berlangsung di Kompleks Sukan Kelana Jaya Selangor, Asri, pemain kelahiran Sarawak, dan Syed Muhammad Agil dari Negeri Sembilan beraksi garang. Set pertama, Asri Muhammad Agil, pilihan pertama kejohanan, menang mudah 6-3. Set berikutnya, beregu skuad Sukan C 2017 ini tidak menoleh lagi dan memuktamadkan kemenangan dengan keputusan 6-2. Menanti mereka di final adalah pilihan kedua Ahmad Didat Abdul Razak, Christian Oliver Lee. Satu lagi aksi melibatkan pertemuan Ahmad Didat Abdul Razak, Christian Oliver Lee dengan beregu pilihan ketiga Sri Akash Redian, Damien Rocky Manivalam. Set pertama, Akash Rocky memberikan tentangan sengit kepada lawan. Namun pengalaman nyata berpihak Ahmad Oliver untuk menang 7-5. Set kedua, Ahmad Oliver terus menguasai gelanggang dan melangkah bergaya ke final dengan mata 6-1. Dalam perkembangan berasingan sandaran beregu lelaki negara, Temasya Sukan C Kuala Lumpur, Asri Marzuki, Syed Muhammad Agil, Syed Naqib tidak mahu kecewa beraksi di halaman sendiri. Kedua-duanya sepakat mensasarkan untuk memperbaiki pencapaian 2 tahun lalu di Singapura sekadar pingat gangsa. Bagi Asri, beraksi di hadapan penyokong sendiri harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang tu sudah semestinya kan, main di laman sendiri kita orang akan jadi lebih bersemangat untuk main sebab kita orang main dekat home ground kan, kita orang dah kenal court, kita orang dah semua tu. So hopefully kita orang boleh bawa semangat tu dalam court and kita orang boleh main bertungkus lumus dalam court untuk baiki kita orang punya bronze medal untuk tahun yang dari tahun lepas punya. Berlainan pula dengan rakannya Syed Muhammad Agil. Syed Muhammad Agil menganggap kekuatan negara lain juga harus diberikan perhatian. Negara, ada banyak negara juga, terutama Thailand, Indonesia, Vietnam dengan Cambodia. Itu negara yang saya ingat bagi kita lah ni semua. Dan Filipina, yes. Ketika di Singapura 2015, Asri Syed Muhammad Agil menyumbangkan pingat gangsa dalam acara berpasukan. Ini merupakan penyertaan kali kedua buat mereka. Sukan C 2017 menawarkan 5 pingat emas. Ia merangkumi acara perseorangan, beregu, lelaki dan wanita serta beregu campuran.